Assalamualaikum semuanya. Maaf, mengganggu. Jadi kita nyampe sini langsung makan. Tetap K-pop Korea. Lo di mana-mana. Ternyata sudah ada EXO. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini Putri mau vlog. Hari ini mau vlog. Putri mau ke Jepang. Jadi Putri di Jepang mau liburan gitu, karena Rizwan Ferdi pengen di Jepang dan akhirnya Salaya dibolehkan dan Laya juga ikut ada di sana lagi toko mungkin. Terus di sini aku ada Kadila, sekarang terus ada Rizwan Ferdi sama Aiki di sana. Halo semuanya. Aiki. Ya, inilah. Ya. Gaya mulu. Maaf jerawatku mengganggu. Karena emang harus Putri lagi banyak jerawat tau gak sih? Keselat. Oke, jadi Putri di sini nunggu. Ternyata Putri kecepatan. Lalu tuh jam 6 gitu. Terus tiba-tiba katanya delay juga. Putri flight itu jam 11 jam 1. Lama banget. Soalnya kita langsung ke pesawatnya. Jadi di sini tuh Putri gak mau banyak omong. Jadi kita di sini udah ada di pesawat. Tepat jauh-jauh. Pokoknya di pesawat aku gak bakal banyak video, karena bener biasa lah ya, kan di pesawat cuma makan, bangun, tidur, makan, ya kan? Ya, pokoknya kayak gitu. Ya. Oke, okay, kita langsung di bandara Jepang. Ferdi. Ferdi. Hai, kita udah sampai di Japan selesai. Jadi aku bandara. Kanada. Di Tokyo. Okay. Bagus banget. Hit. Hei, lucu. Ini di sana. Bila mana? Oh, di belakang. Jadi kita nyampe sini langsung makan, terus kita abis ini ke hotel katanya. Oh, turun ke hotel dulu ya. Kita makan. Tuh, cari cowok ya kita ya. Yes. Aku sih Korea tetap. Dadah. Ya. Jadi sekarang kita mau makan. Hi, males ke vlog tau. Ya. Ini di ayam ya. Ayam ya, tapi katanya ramen. Katanya ayam, tapi ramen. Dan lagi. Kita sudah di meja menu ramen. Ya. Betul. Aku di mana ya? Kena. Oke, okay. Kita sedang nunggu makan. Nanti aku liatin aja makanannya, habis itu udah. Habis ini kita ke hotel kalau jadi. Sudah kucel ini ya Allah. Ya itu katanya ya, selamat makan. Jadi ini makannya begini. Makan. Makan, 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 makan. Ya, aku gak habis gara-gara kenyang. Iya, enak sih rasanya. Suka aku. Ada habis, Aiki habis dua. Dami. Dami. Oke, okay. Nah, ternyata abis ini gak ke hotel guys. Oke, okay, maafkan jerawat Putri dan kita berdua. Jerawat aku juga, maaf ya. Terus ternyata emang kita gak ke hotel dulu. Kita, ini kemana sih? Ini di Aksa Kusa. Long time. Nah, yap, sekarang Putri udah di hotel.
tadi tuh sebenarnya tadi Putri ada foto gitu, kayak di gambar gitu. Putri masukin Instagram, Insta Story. Oh ini Putri di hotel, tadi Putri udah mandi. Kadila lagi mandi, terus yang lain udah pada nunggu di bawah. Sekarang kita mau ke bawah, makan lagi. Makan aja terus. Udah, habis itu gak tau dia mau kemana. Kita lihat saja. Kita kagetin guys. Oke, kamar aku 2303. Dar! Gak kaget. Gagal. Muncer tonton. Kenapa itu? So cute. Kayaknya aku tahu deh tempat ini. Tuh kan, yes. Banyak. Jadi biasanya tuh Putri ngeliat makanan kayak gini tuh kayak di YouTube ya gak sih? Ya kan? Nanti Putri liatin pas masaknya. Terus kita udah pakai ini. Putri boleh masak. Ada macam-macam ya, mau pakai MKS atau enggak? Ya boleh. Kalau pakai MKS dia kan ada cukur tau. Nanti apa namanya? Kita lihat yang masak. Fix ini enak banget, kita suka. Terus kita coba ini kecil. Lucu, ini enak banget. Atau domo Dilanit yang bening. Maka iya, kita hilang bening. Jadi kita cobain itunya. Jadi dia udah selesai masaknya. Terus ini aku. Oke. Dan bawang putihnya mana? Terus aku pakai bawang cabai. Ya. Oke. Selamat makan. Makan. Halo, assalamualaikum. Ini hari kedua kita. Hari kedua kita itu mau ke Shibuya. Dan tetap Putri mau kayak beli CD Korea gitu. Tetap K-pop Korea. Mau di mana-mana. Padahal Jepang ini. Ya sudah, kita lagi OTW. Nanti kita lihat di sana apa aja. Hah? Oke, kita lihat saja. Kita udah di Shibuya, si Ujang, si Kampret. Berapa jam Shibuya teh? Cuma berapa menit tadi? Dekat dari hotel. Itu terus aku mau ke Tower menit. Tower Record. Oh, nanti. Tempat itu. Apa tuh Tower Record? Wah, ternyata sudah EXO ada. EXO. Jadi anak saya ini penggemar EXO. Mana sampai EXO. Ini bayangin di Jepang coba. Di Jepang yang dicari EXO. Harusnya J-Rock yang dicari ya. Hai. Hari ini kita mau makan di apa tadi ya, fish market gitu loh, aku lupa. Ya. Jadi ini punya aku. Kita dakimasu. Oke, jadi Putri malah kesini. Ini lebih ke poster sih ya. Apa? Jadi tadi itu Putri kan habis belanja, terus Putri nggak banyak video karena tadi ribet, terus tadi juga hujan, terus udah. Tadi cuma belanja. Ujung-ujungnya buat oleh-oleh temen doang. Kayak gitulah. Terus ini cuma dikit, Putri beli album lagi. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya,
Ini udah hari ketiga. Hari ini kita mau ke Fuji dan sekarang kita lagi di rest area. Lagi ya biasalah cowok-cowok biasanya ngapain tuh. Terus tadi kita beli es krim dan lain-lain. Terus cara tuh. Nah, tadi beli mana? Clay. Tapi nyala. Tuh. Masih merah. Udah pokoknya gitu. Nanti kita ketemu ini di Fuji aja. Ternyata ini Gunung Fujinya itu ketutup awan. Wow. Ketutup. Kimono nih, ini bajunya. Jadi yang main ini bisa perempuan pakai kimono dulu. Main dia kimono. Anjing kamu. Kan ini enggak ngerti. Nah. Di kocok dulu ya. Nih, dia minta tanda tangan ya. Ini lihat. Yay! Thank you. Thank you. Yay, thank you. Kita dikasih ini. Oh, yang parabola itu kan. Kalau sama cakram kan bilang yang lucu asem. Ya asem ya. Iya enak. Tapi langsung sama. Oh, kita mau bergaret. Halo, hari ini kita mau makan kayak beef gitu, sapinya Jepang. Kita masak sendiri. Kita mau makan dulu ya. Oke guys, kita udah habis makan guys. Guys, guys. Gaga guys. Gaga guys. Gaga guys. Gaga guys. Di sini aku mau beli es krim. Teh Putri katanya penasaran, ini enggak tahu gimana. Nih. Ini yang aku. Tahu dia mau minta-minta mulu, tahu tuh kita. Jadi dua. Nih, 200. Tekan. Ye. Benar aku mau. Aku mau benar. Masukin ya, guys. Ya, aku bisa nih pasti nih. Ini nih. Sok. Hijau itu mah enggak bisa. Enggak bisa. Yang merah. Itu coklat emang. Yang ini, ah ini rasa apa? Dah. Gimana rasanya, Bunda? Ganti gua. Jadi, ujung-ujungnya kita belanja. So fun. Nanti aku kalau liburan gak mau pakai tour guide ah, Rio. Iya gitu. Oke, Putri udah lelah banget mukanya. Akhirnya kita ketemu. Tadi berapa lama? Hampir setengah jam kayaknya deh. Setengah jam akhirnya kita nemu makan. Jadi kita nyari makan yang halal. Yang halal food. Dari tadi tuh gak nemu gitu. Dan akhirnya ketemu. Yeay, alhamdulillah. Selamat makan semuanya. Abis ini Putri bakal langsung ke hotel ya. Langsung ke hotel, mungkin Putri langsung tidur. Mungkin kayaknya vlognya sampai sini aja. Kalau Putri sambil 3 hari aja. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih yang udah nonton vlog hari ini.